Gimana sih Bang cara merawat rambut kita tanpa menggunakan minyak rambut? Nah, spesial di video hari ini, saya akan beri sedikit tips agar rambut kita itu makin sehat dan tentunya juga makin terawat. Yang pertama, tinggal kita bersihkan aja terlebih dahulu rambut kita menggunakan sampo. Bebas mau pakai merek apa aja seadanya di rumah kalian, silakan kalian cuci dulu rambutnya menggunakan sampo. Kurang lebih biasanya saya menggunakan sampo itu waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2-3 menit, habis itu baru kita bilas. Nah, setelah kita bilas nanti, kemudian baru kita aplikasikan conditioner. Kemudian kita aplikasikan secara merata kondisionernya pada rambut. Untuk selanjutnya kita beri sedikit pijatan juga kurang lebih 2-5 menit. Sambil kita pijat-pijat, kita ratakan kondisionernya pada rambut. Habis itu baru kita bilas. Kemudian setelah kita bilas rambutnya menggunakan kondisioner, untuk selanjutnya tinggal kita lap aja ataupun kita keringkan rambut kita menggunakan handuk dengan pelan-pelan aja. Kemudian kurang lebih rambut itu udah 70% kering ataupun ya hampir-hampir kering seperti itu guys ya, ataupun dalam kondisi lembab boleh, ataupun mau memakai vitamin rambutnya dalam kondisi rambut udah kering juga boleh. Tetapi biasanya saya itu memakainya dalam kondisi rambut 80% atau 70% kering. Kemudian baru kita aplikasikan vitamin rambut secara merata pada rambut. Kita ambil secukupnya aja untuk rambut kita, kurang lebih ya sepinter kita untuk menakarkannya agar rambut kita itu teraplikasikan oleh vitamin rambut yang kita gunakan. Nah, ini adalah sedikit tips bagaimana cara merawat rambut kita tanpa minyak rambut. Cara seperti ini bisa untuk kita lakukan 1 minggu 3 kali ataupun 4 kali. Oke, mudah aja informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.